Halo, kembali lagi teman-teman video COC. Kali ini ada pasukan baru di Capital Town Hall dan Iwan akan menggunakan. Dan ini pasukannya dibagi jadi dua. Ada bagian udara dan juga ada bagian darat. Bagaimana hasilnya? Langsung aja kita ke video. Oke teman-teman, kita mendapatkan apa ini? Ini dia yang disebut dengan babi penyerbu. Kita mau coba pakai apa ya? Racikan ini, space-nya ada 15 ya. Ya, ini ada jumlah-jumlah di bawah gambar pasukan kita itu seperti wizard itu 10, hogger ini adalah 15, itu adalah untuk space di army ya. Jadi karena saking banyak pasukan dan iconnya hampir sama. Oke. Kemudian ini ada spell baru juga. Red spell, kemarahan 70% kerusakan ya. Oke, kita coba. Bisa dapat berapa ini? 3. Oh, space-nya sama kayak spell heal. Ya, oke, kita serang nomor paling bawah dulu ini. Masih kurang satu, men. Tambahan satu petir ini ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita bawa. Let's go, Ogreda 7, giant-nya 1. Gak bisa buat jump spell ya. Oke, iyalah. Heal spell cuma 2, men. Heal spell 2. Oke, kita gunakan. Kita serang pasukannya seperti ini. Ini kita tes Hograder-nya. Menyerbu defense utama yang paling susah itu ya. 2. Oh, luar biasa. Kita kasih giant dulu. Area ini kita kasih giant. Ini nggak perlu nih nanti ya. Giant dulu ya. Wah, langsung. Oh, bener kan harusnya giant dulu. Malah dikeluarkan itu. Oke. Kita keluarkan tameng. Ban kita kasih hograder. Lihat. Perhatikan di situ hogradernya kita bagi. 3. Ada 7. Dan kita kasih red. Oh. Habis. Au. Hogradernya sekali sembur habis itu sama siapa yang menyerang. Jadi ada hograder yang di darat dan di udara, teman-teman. Seperti skeleton terbang, tapi yang di bagian darat langsung lenyap kalau diserang defense yang menyerangnya space. Dan ini Iwan juga salah bawa red spell ya. Oke. Dikiranya dua pasukan yang di bawah Hogrider ini bisa bermanfaat. Oke, harus kita ganti menggunakan heal spell ya. Let's go. Banyak suara ini ya, pertandingan MotoGP di situ. Ngeng. Oke. Oke, kita ganti menggunakan heal spell 1. Oke, kita serang teman-teman. 2 defense paling keras tadi yang menyusahkan sudah hancur ya. Ini di bengkel tukang ya. Kita ambil dari mana ini teman-teman? Kanan juga ada, town hall juga ada. Karena ini berbentuk defense, ini ada wizard tower, ini cukup bahaya ini ya. 2 bisa tower, kita alihkan dengan 1 giant dulu. Oke. Kemudian di mana lagi? Hanya 7 hograder ya, nggak bisa kita bagi-bagi. Ada balon biru di situ. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita keluarkan dari mana dulu? Dari sini, pakai ini dulu. Udah dikasih red spell jebol tembok, nggak mungkin. Ada barbarian 7. Iya, Teslanya keluar. Nah, ini hogradernya sudah keluar. Terbang. Ludes juga dia. Oke, kita kasih heal spell. Dan mati dengan cepat. Hograder yang terbang. Oke, kita lihat. Hogradernya kita kasih heal spell. Aman dari penggepruk. Bertambah langsung hit point-nya. Luar biasa. Tesla kena Tesla. Aman. Oke, itu ada apa di bagian tengah? Hancur. Dan ini gerobak. Oke, tinggal area defense ini. Oh, Tesla aman. 7 hograder. Mantap, con. Masih ada hograder cukup banyak. Ini cukup dengan ini bisa menghancurkan banyak defense, teman-teman ya. Hancur itu defense mortar ganda. Dan aduh, iya pas sekali.
Iya, namanya banyak sekali ini defend-defend di Capital Town Hall ya. Jadi susah untuk dihafalkan karena mungkin nggak mau dihafalin. Nggak ada ujiannya. Oke. Hancur. Iya, let's go. Masih ada dua defend. Tapi, waduh. Jebakannya memang menyeramkan ini. Kenapa harus ada sungai-sungai di tengahnya ini? Giant-nya masih kuat menghancurkan tembok. Luar biasa, apalagi ini yang seperti gerobak jalan itu ya. Kayak Tamiya itu. Dia kalau hancur mati dia masih bisa menembak ya. Tapi di radius yang dia bisa ambil. Nggak bisa jalan lagi, hanya dia mati saja tapi masih bisa menembak. Oke. Oh, mantap John, 100%. Rata men. Edan. Base Laguna Balon. Ini defense-nya dan ada roket 2 yang sangat menyeramkan sekali, teman-teman. Distriknya udah level 2 kayaknya ini. Baru di-upgrade. Ada roketnya 2. Menyebalkan ini. Apa bisa ya? Oke. Kayaknya kita harus tetap harus coba ini ya. Coba dan terus mencoba. 7 hogger level 1 masih ya. Ah, ini menyebalkannya penyerangan Capital Town Hall itu harus dari sini nih ya. Kita keluarkan hogger dari, apakah hoggernya bisa melompati air ini, kita tes dulu. Archer di situ, hoggernya apa bisa melompati air? Kita buat tes, teman-teman. Sang hogger dia kan naik babi ya di situ, kita enggak bisa langsung menyerang dari sisi jam 9 jam 10 ya. Oke, bisa ini. Nah, ke situ kita kasih dulu di sini. Oke, ini untuk. Tapi nggak bisa masuk juga, nggak bawa penjebol tembok ini. Giant di sini dan Hoggrader kita. Oke, ada Hoggrader. Ah, kalau air yang pendek itu bisa melompat itu, teman-teman. Heal spell dulu, bisa melompati sungai. Hoggraderku luar biasa. Hoggraderku bisa melewati sungai. Nah, iya. Bagus sekali, tapi ludes. Pasukanku ludes sama roket itu. Baru satu roket itu. Menyeramkan sekali. Wah. Ini kayak invasi ini. Oh, pum. Yang kebal sama roket ini doang ya. Hitamnya ya. Aduh, lumayan itu. Oke, 20%. Kita serang lagi, masih ada kesempatan untuk menyerang Laguna Balon ya. Intai dulu. Tinggal, ya harus hancur itu roketnya deh. Tapi memang dia bagus meletakkannya di area terjauh dari posisi awal ya. Memang diciptakan ini sudah, ya udah tahu ya, kalau Capital Town Hall itu bisa diserang 5 kali ya. Oke, kita serang aja dari sini untuk menghancurkan area sini. Ini lah sama nggak pakai penjebol tembok nih. Kita kasih upgrade-nya dari sini ya. Kalau misalkan bisa terbang nggak, bisa loncat air nggak? Ternyata nggak. Hanya glitternya aja itu yang iya langsung mati. Tapi ada upgrade satu ya. Sedangkan upgrade yang dua harus tetap jalan di ini tembok. Bisa melewati tembok sih bisa ya. Oke, luar biasa. Tapi untuk sungai yang di situ nggak bisa. Oke, kita keluarkan full di situ karena ada heal spell. Aman dari itu. Oh! Habis lagi, men. Masih ada dua pasukan di sini. Ini yang kuat ini. Bisa habis itu di situ. Harus dipencar kayaknya ya. Jangan satu titik untuk holder kita ya. Karena dari si yang terbang dia kan keluar satu, sedangkan yang di darat dia ada dua, jadi 3 hoggrader ya. Memang space-nya ada 15 ya. Oke, cuma dapat 10% dah. Membagongkan sekali, langsung hancur. Oke, iya, kita ulangi lagi. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah main Capital Town Hall, ini sangat bermanfaat sekali teman-teman ya. Jangan sekali-kali tinggalkan, kalian nggak dapat medali hadiah dari Capital Town Hall ya. Wajib karena dipakai juga di desa siang kalian. Oke,
Kita mau nyerang ini ya. Ada teman-teman di klan yang nggak mau main Capital Town Hall, mungkin dibilang kayak desa malam ya. Padahal hadiahnya lebih istimewa. Kita alihkan perhatian, perhatikan di sini. Giant, Perlempar, Gerobak Tamiya, Hog Rider. Oke, masih ada heal spell. Ini Hog Rider kita dari mana lagi? Masih ada roket di situ. Hog Rider mulai kita keluarkan. Ya, roketnya menyerang ke area Tamiya. Oke, heal spell untuk area ini bagus. Untuk mendekati roket, Hog Rider kita lebih aman. Hancurkan itu roket. Hancurkan itu roket. Bagus, keren. Dan masih ada satu Hog Rider ini ada. Oh, bagus ini Archer untuk bersih-bersih yang tertinggal. Ini Expo Gun. Aduh, Expo apa yang disebut tadi itu? Oke, kita turunkan dari mana nih? Dari mana ini? Ah, dari sini satu Hog Rider aja mengarah ke sana. Set. Iya, kita kasih Legdin. Gak ata malah ya masih satu kali serangan lagi nih. Kayaknya satu kali serangan lagi kita mau ratakan. Tapi kayaknya habis penyeranganku nih. Oke, intinya seperti itu ya teman-teman. Harus dikeluarkannya terpisah. Bisa melewati tembok. Bisa melewati sungai tapi yang kecil. Kali, bukan sungai, bukan danau ya. Oke. Sisa satu serangan lagi. Hancurkan, let's go. Sat. Laguna Balon kita serang nih. Sisa satu lagi teman-teman. Nah, oke, kita bisa keluarkan Hog Rider-nya dari sini. Dari sisi sini, sisi sini, sisi sini. Dan nanti wah. Giant dulu sebagai tameng, baru Tamiya. Kemudian ini Hog Rider kita. Archer untuk yang tertinggal. Oke, bisa ini udah terbuka area yang di sini, kita keluarkan Hog Rider. Yang terbang sangat udah mati tuh ya. Oke, heal spell untuk area di situ. Bisakah ini Hog Rider 2 masih ada? Keluarkan lagi, Teslanya sangat seram. Oke, Hog Rider kita bertemu dalam satu titik. Ada heal spell di situ, masih ada petir yang belum kita keluarkan. Dar. Kok itu ada bintang-bintang? Oh, kayaknya tadi yang terbang itu jadi pusing-pusing ya. Oke. Belum bisa rata. Apa, Anum? Anum kaget. Beliin jagung. Jagungnya habis, belum dikasih makan. Oke. Oke, ternyata belum menambah. Mungkin kurang sabar. Edan pokoknya ya. Oke teman-teman, itu saja videonya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian dalam bermain Clash of Clans. Semangat kalian. Jangan lupa masukkan kode kreator Iwan di dalam in-game kalian. Support kreator Iwan spasi Clasher. Kapital semua atau huruf kecil semua. Terima kasih. Ketemu lagi besok dengan Iwan. Bye-bye.